Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sport Area Channel. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengunci aplikasi WhatsApp di HP Xiaomi yang menggunakan MIUI versi 12.5.1 atau versi 12.5.2 dan versi 12.5.4. Kebetulan di sini saya menggunakan HP Poco X3 Pro dan cara ini bisa diterapkan di HP Xiaomi lainnya yang menggunakan MIUI versi 12.5. Bagaimana sih caranya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita praktekkan. Langkah yang pertama, untuk mengunci aplikasi WA, silakan teman-teman buka setelan di HP Xiaomi-nya. Kemudian silakan scroll, lalu pilih APL. Nah, di sini ada APL, silakan teman-teman klik APL atau aplikasi. Langkah berikutnya, klik kunci aplikasi. Nah, di sini layar menjadi hitam ya teman-teman karena berisi keamanan. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan pola ataupun sandi layar kunci HP-nya. Saya masukkan saja. Nah, maka akan tampil berbagai pilihan aplikasi. Kemudian untuk mengunci aplikasi, teman-teman tinggal aktifkan saja aplikasi mana yang ingin dikunci. Misalnya di sini saya ingin mengunci aplikasi WA. Jadi silakan teman-teman aktifkan pada bagian WA. Nah, di sini ada WhatsApp, silakan teman-teman aktifkan dengan cara menggeser ke samping kanan di sini. Nah, dengan demikian maka pada saat kita membuka WA, kita hanya bisa membukanya pada saat memasukkan pola atau sandi di HP kita. Saya coba buka WA, maka di sini akan menjadi layar hitam karena perekam layar dia menyensor layar ini, teman-teman. Jadi pada intinya di sini silakan masukkan pola ataupun sandi layarnya. Nah, maka dengan demikian WA bisa terbuka setelah kita masukkan sandinya. Oke, sebenarnya cukup sederhana sekali untuk mengunci aplikasi WA di HP Xiaomi kita. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.